Perusahaan listrik negara PLN UID Jawa Barat ngerojong tarekah nungkulan pasualan runtah di masyarakat. Kucara masyarakat bantuan bangunan tempat pengolah runtah organik jeng anorganik. Eta bantuan teh mengrupa komitmen PLN lebah kontribusi ngurangan runtah, ngoning ngewujudkan kebersihan lingkungan. PLN UID Jabar milu ngarojong tarikah ngungkulan persoalan runta di masyarakat an oge ngarojong pemerintah goni ngawantal tujuan pangwangunan berkelanjutan. Salah sajina di rumah pengolahan sampah Kang Pisman di RW 18 Taman Jasmin Antapani Kota Bandung. Ngalewatan bantuan jeng pangrojong PLN rumah pengolahan sampah di Antapani Kota Bandung kiwari diwogan kuwangunan tempat pengolahan sampah organik turtaan organik. Pemasrahan bantuan piken meli eta alat pangolah runtah teh dipasrahkan ku asisten manajer tanggung jawab sosial dan lingkungan PLN UID Jabar Asep Priyatna ke Ketua RW 18 Dodi Iryana Mehmed. Asep nandeskeun pasualan runtah mangrupa milik Balarea kukituna perlu aya bongbolongan utama dina ngokolakeun runtah limbah rumah tangga. Salah satu program CSR kami yaitu mengembangkan lingkungan. Kita peduli dengan lingkungan, terutama eh, yang kita bantu hari ini adalah Bank Sampah RW19 Jasmin. Kenapa kita bantu? Karena warga masyarakat di sini sangat antusias untuk mengelola sampah, kemudian menghasilkan sampah menjadi nilai yang berekonomi tinggi. Bisa jadi eh, sampah dalam bentuk caca plastik, bisa jadi margot yang bisa eh, dijual dan eh, bisa dimanfaatkan oleh warga di sini. Selain itu juga PLN peduli dengan lingkungan, kami bisa membantu mereka lewat program ketenagalistikan ini dengan pemasangan lampu-lampu di lokasi ini kemudian uh, memasang uh, pompa air untuk tenaga uh, apa, uh, penyiraman di sini sehingga memudahkan mereka untuk mengelola tanaman-tanaman yang ada di sini harapan kami dengan dibantunya Bang Kang Pisman Bang Sampah ini kita berharap bahwa masyarakat itu akan lebih disiplin untuk membuang sampah. Kemudian warga juga akan e, sangat terbantu dengan adanya bank sampah ini dan kehadiran kami dari BUMN khususnya PLN akan terasa oleh masyarakat di sini. Sejernih itu eta bantuan T diapresiasi ke masyarakat utama na RW 18 Taman Jasmin Antapani. Dipiharap meliwatan etat tambahan sarana fasilitas pengolahan runtah teh bisa nemukan karep masyarakat piken milah mengirimkan runtah ke rumah pengolahan sampah RW 18, RW 19 tentunya di sini adalah tempat berkumpulnya ibu-ibu e, pengolah sampah atau relawan lingkungan di wilayah Kelurahan Antapani Tengah. Kami sangat bangga mempunyai ibu-ibu yang peduli terhadap lingkungan khususnya terkait pengolahan sampah yang sudah bisa diolah sampai uh, hampir 90 persen habis di lingkungannya sendiri. Kemudian alhamdulillah kami mendapatkan TJSL tanggung jawab sosial lingkungan dari PLN yang sangat membantu aktivitas ibu-ibu khususnya adalah rumah sampah yang biasanya pengolahan sampah itu dengan ala kadarnya, tentunya dengan atap seadanya, hari ini bisa memiliki uh, apa namanya rumah pengolahan sampah. Ya. Eta bantuan teh merupakan kontribusi nyata PLN karena tarekah ngurangan runtah serta ngaronjatkan kesadaran masyarakat karena kebersihan jengka kesehatan lingkungan. Yona Kurniawan, Bandung TV.